Inilah 5 negara yang ditakuti Amerika Serikat karena kekuatan militernya. Sudah bukan rahasia lagi bila Amerika Serikat dikenal sebagai negara superpower atau adidaya di dunia. Bukan hanya menjadi negara maju di berbagai bidang, Amerika Serikat juga dikenal akan kekuatan militernya yang tangguh. Saking tangguhnya bisa membuat negara lain ketar-ketir. Meski Amerika Serikat seperti berada di atas angin, nyatanya negeri Paman Sam ini juga memiliki rasa ketakutan pada beberapa negara. Berikut adalah 5 negara yang ditakuti Amerika Serikat karena kekuatan militernya. Rusia. Rusia menjadi salah satu negara yang bisa mengimbangi pengaruh dan kekuatan militer Amerika Serikat. Wajar bila Rusia masuk ke dalam daftar negara yang ditakuti Amerika Serikat karena kekuatan militernya. Rusia memiliki kekuatan militer yang terdiri dari senjata darat, berjumlah 22.800 tank, 526 mesin perang angkatan laut, dan memiliki 3.888 kekuatan angkatan udara. Rusia juga memiliki tentara aktif sekitar 766.055 dan cadangan kekuatan sebanyak 2,48 juta. Rusia juga menyiapkan 47 juta warganya untuk memenuhi kebutuhan militer. Sampai saat ini, Rusia telah menjalankan 15.398 unit tank, 3.793 unit sistem peluncur roket, 31.298 unit kendaraan tempur lapis baja, 5.972 unit artileri swagerak, dan 4.625 berbagai jenis artileri. China. China menjadi mimpi buruk bagi Amerika Serikat perihal hutang. Selain memiliki hutang pada China, Amerika Serikat takut akan kekuatan militer dari negeri tirai bambu tersebut. Sampai saat ini, China memiliki total 1.483.000 tentara aktif, yang terdiri dari angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut. Persenjataan militer China terbagi dalam beberapa sektor, mulai dari angkatan darat dengan 8.000 artileri, 7.000 tank modern, 12.000 kendaraan infanteri dan kendaraan lapis baja, 3.000 roket, lebih dari 7.000 sistem anti-tank, lebih dari 2.000 artileri berjenis self-propelled, 15.000 senjata anti pesawat dan rudal, dan 10.000 mortir. Sedangkan angkatan udara meliputi 2.100 jet, pesawat angkut, pesawat pengintai, dan sebagainya. Angkatan laut terdapat kapal selam nuklir, kapal pendarat, dan lainnya. Iran. Iran menjadi negara yang ditakuti Amerika Serikat karena kekuatan militernya di kawasan Asia Barat. Terdapat 2 jenis pasukan Iran yang bertugas memperkuat negaranya, yaitu pasukan militer negara dan pasukan revolusi. Kekuatan militer Iran terdiri dari 350.000 pasukan angkatan darat, 18.000 pasukan angkatan laut, dan 52.000 pasukan angkatan udara. Persenjataan Iran meliputi kapal selam super cepat hingga berbagai jenis rudal. Korea Utara. Kekuatan militer Korea Utara yang kuat membuat Amerika Serikat takut. Era kepemimpinan Kim Jong-un, Korea Utara kerap kali melakukan uji coba senjata militer, seperti rudal balistik hingga nuklir. Anggaran militer Korea Utara bahkan mencapai 7,5 miliar US dollar. Sampai saat ini tercatat kekuatan militer Korea Utara terdiri dari 700.000 pasukan tentara aktif, 4,5 juta tentara cadangan, 10 unit bom nuklir, artileri, pesawat perusak, dan sebagainya. Indonesia. Indonesia masuk ke dalam daftar negara yang ditakuti Amerika Serikat karena kekuatan militernya. Kekuatan militer Indonesia berada di urutan ketiga militer terkuat di dunia, setelah Inggris dan Israel, dengan cadangan militer lengkap mulai dari angkatan darat, udara, dan laut. Itulah 5 negara yang ditakuti Amerika Serikat karena kekuatan militernya.